Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan agenda penyampaian rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau RAPBD tahun 2022 Kamis pagi berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi fraksi Gerindra, Muslim melakukan instruksi kepada Wali Kota Jambi dan juga pimpinan DPRD untuk segera melakukan perbaikan serta pengaspalan jalan. Dirinya juga menghimbau kepada para anggota DPRD Kota Jambi untuk turut menyikapi serta menyampaikan kepada Wali Kota terkait persoalan jalan yang belum diperbaiki dari dapil masing-masing. Agar perbaikan jalan dapat segera dianggarkan serta menjadi fokus utama oleh pemerintah Kota Jambi. Tapi soal tadi menyampaikan kepada pimpinan dan para wali kota supaya jalan-jalan yang belum diaspal nanti akan dilaksanakan untuk pengaspalan. Dan juga saya mengimbau kepada kawan-kawan sebagai anggota dewan untuk menyikapi hal tersebut. Setiap dapil masing-masing itu akan menyampaikan keluhan-keluhannya kepada dewan-dewan tersebut dan menyampaikan kepada Bapak Wali Kota. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.